langit. Dua masih Nabi sehirup di atas langit, dua Nabi sama sehirup di atas bumi. Salah satu sama sehirup di atas bumi Nabi Hadratus Syekh Murabbina Murabbiruh Guru Tiang Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Situ Bondo pernah didatangi Nabi Khidir. Waktu nike santri nike le julung gedeng kiai. Mau datang pakaian compang-camping. Ya bayok wah pakaian lengi. Beketuan nek santri niki. Arak Kiai As'ad ke dalam. Aran kembe dapat ke beketuan nun. Mun paran dengan lembe, mun paran dek. Dengan joga. Melek Bedait ke Kiai As'ad. Nek ganggu beliau sedang mensari, beliau ini kan istirahat. Bintusir si santri. Telah apapun niki baru. Makan-makan waktu dalam tau ini bertemu ke Kiai As'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Nakik bilin tak nerti anak tinggi. Dendek demek ngaji meniuning kebare. Mundek pacu anak ni di anak kamu uni. Esah proses dulu. Itu Nabi Nuh dimarahi oleh Allah. Jangan bodoh Nabi Nuh. Dedek bungul Nabi Nuh lintengna sidisil Allah. Dia bukan anakmu, lamun tetu anak aja. Saleh pacu nuaran anak. Jadi tersili. Jangan bodoh terhadap apa yang tidak engkau ketahui, aku lebih mengetahui kata Allah. Dan semal jari Nabi Nuh. Aneh dan semal Nabi. Dan meli tertolong si Nabi Nuh hendak masih dan semal ini. Coba tulai teteh. Izhabu ila Ibrahim. Begrenot. Temalik baik Nabi Ibrahim. Innahu abul anbiya iwal mursalin. Bukankah Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari semua Nabi dan Rasul? Bih teboyak Nabi Ibrahim demen Bedait. Ya Ibrahim. Anta abul anbiya wal mursalin. Engkau adalah bapak dari semua nabi dan rasul. Isfa' lana ila rabbika. Mai, tolong kemai. Bantung kemai. Ican kemai. Matur jok Allah aruan mai. Nabi basen Nabi Ibrahim. Aku masih dek nyocok. Apa gem dek nyocok? Pelingi main lah. Lakod kazib tu. Salasa kaziban. Aku doang wah keberugung telu kali. No. Wah berugung Nabi Ibrahim telu kali. Piran ton berugung Nabi Ibrahim. Lagu Nabi Ibrahim berugung, di berugung marah ide. Bagi Allah itu dusta. Tapi bagi kita bukan dusta itu. Ingat tidak ada Nabi yang berdosa, tidak ada. Nabi itu semuanya maksum. Nabi ten bohong sa pertama Nabi Ibrahim. Waktu sugul lilik Mesir lah mun jauh sebinian sa pertama naran Siti Sarah. Siti Sarah niki sande ini betia. Balu puluh tahun ampun betia. Wah usian balu puluh tahun ampun berti. Mun niki harak sa umusia balu puluh tahun betia. Wah edak mika da luar saya tau bisi perspayat tua. Iya, gentes suruh merari Malik Nabi Ibrahim ke Siti Haja. Angka lamun arak ndak ini betian, wah ngonek ini betian, suruh be merari sama mak betian semua. Hah? No, Siti Sarah, dah mana suruh Nabi Ibrahim nikah lagi, menikah ke Siti Hajar, dah mana betian Siti Hajar, milun betian Siti Sarah. No, usia 80 tahun. Mu Siti Sarah niki cantik jelita rahayu indah. Mun jauh sugul di Mesir sampai di perjalanan tersetop si tentara. Man hadhi saini. Nabi bahasa Nabi Ibrahim, "Sai kancem tie. Ni saudari saya perempuan. Ndik kena senine." Padahal sebinian Siti Sarah lagu seni saudara semerton nine engku ni. Apa gen bebasa marak nikir? Saya ngak lamun ya kena seni neng keni. Maka yang tertangkap. Si tentara. Tapi kalau dia mengatakan ini saudari perempuan saya. Maka tidak akan ditangkap. Makanya beliau mengatakan saudari perempuan saya. Berbohong kepada Allah. Lagu maksud Nabi Ibrahim ibu. Saudari saya itu. Saudari
seiman, saudari seagama, saudari seakidah. Ia kena dek nak berniat dusta. Sakaduan mbetan berdusta Nabi Ibrahim menurut Allah. Waktu saya tirak lalu sembah berhala oleh kaum, bahkan keluarganya sendiri. Entah terlalu sembah berhala ni tegana. Ane yang lalu betul ni Nabi Ibrahim. Ndek kaku ndek kat lalu ni ndek tahu. Rabbi ini sakit. Aku ni kesakit tu ni. Padahal dia yang sakit. Padahal lu sehat, seger, masih bajang, masih muda. Lalu biar lu aku jendek kemana dekat sehat, lu sakit ku ni. Berarti dusta dia kepada Allah. Maksud sakit beliau bukan sakit fisiknya, bukan sakit penentangnya, bukan sakit badannya, tapi maksud beliau adalah sakit hati karena dia melihat kaumnya menyembah berhala, bahkan keluarganya sendiri. Berarti lamun ite jandet bro gong ngaranen. Tapi bagi Allah tetap berdusta. Saketelun beton berdusta Malik, yang pun disemel bin Safa'ah. Waktun sak sedak berhala patung. Pih, sin hancurang selapuk si Nabi Ibrahim. Musa paling belik dah munadi. Muya ton kolo ange kapak kandik. Untuk sidang terus Nabi Ibrahim. Bukankah engkau yang merusak wahai Ibrahim? Dekuah aku bahasa Nabi Ibrahim. Dekuah saya dah enti. No saya dah enti. Paling belik enti. Enti bukti enti kapak masih tegalan dia ni. Kebungul lah ini baik tu patung tau nguit sida bungul lah ini Nabi Ibrahim menaun di tau nguit apa gem sembahan ya gara-gara tersidang ya gara-gara tertunuk Nabi Ibrahim terlempar jok api tertunuk lagu api niki ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim ya api manik Allah dendek panas nyatke terperintah api sidi-sidi Allah burungan panas yang pun dikurtung Nabi Ibrahim. Itu mujizatnya. Lagu sak sedak adalah nia. Lagu sengaja kalau ang itu patung sak beli. Berarti telu kali mencoba berdosa kepada Allah gara-gara niki din semel. Ane Malik Nabi Ibrahim din semel ini biar lain terbalik. Izhabu ila Musa. Mun pelai pada jok Nabi Musa. Innahu kalamullah. Bukankah dia adalah kalamullah? Gelar Nabi Musa niki bu kalamillah. Kalam Allah. Nabi Musa ini yang diberi gelar orang yang berdialog, selalu berdialog dengan Allah. Ngeraos, matur jok desida Allah. Damet datang Nabi Musa isfa' lana ila rabbika e Musa mai tolong kemai bantu kemai lelah panas kini wah tutulim kepontang kepanting kaya manusia ngendeng tolong tutulai lagu Nabi Musa Nabi Basion aku masih ndak cocok apa gem ndak cocok sida peligi Malik sengak aku wah kemau salah masih apa salah wah sogol Mesir lah muarak dengan besiak tu dua bajang-bajang gagah-gagah pemuda-pemuda nyikan bersiak dari Bani Israel keturunan Bani Israel ke Mesir bersiak muya saya yang belas si Nabi Musa yang pisah muangkak luelon dengan saya Bani Israel mun tempelek dengan Mesir nu mun langsung kerong terus mati terus isi ini nu Nabi Musa nyerangan tempelek mu kerong terus. Ndek sengaja yak membunuh. Ndek sengaja yak nyemate. Lagu uang berniat yak bebasan, yak pisah, yak melerai, yak belasan. Lagu mun tempelek dengan Mesir mun Elon Bani Israel mun mati terus dengan sin tempelek. Gara-gara niki den semel bim Safa'ah. Mun terakhir ni bu. Deh tulai maluh tumbe. Izhabu ila Isa. Mun pelai jok Nabi Isa ibu. Nabi bahasa Nabi semalik manang niat. Eda iya niat aku doa ni kesembal. Ni sembal kanya. Apa kemana dia sembal si Isa? Menurut sebagian ulama Nabi Isa niki masih Nabi sama si Erup. Betau lagu tu langit. Dua masih Nabi sa Erup di atas langit. Dua Nabi sama si Erup di atas bumi.
Salah satu sama sirup di atas bumi Nabi Khidir. Beda tu laut. Dia jadi jaga segara. Paham dah di Nabi Khidir ibu? Ha? Melayan berdaid? Melayan? Dun bani unian. Nuan kemelatan. Apa kau yang nak bani unian? Orang-orang yang didatangi oleh Nabi Idris itu adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang punya hati yang bersih. Hadratus Syekh Murabbina Murabiruh Guru Tiang Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Situ Bondo pernah didatangi Nabi Hidir. Waktu nike santri nike lek julun gede yang kiai. Mau datang pakaian compang-camping. Ya bayok wah pakaian lengi. Beketuan lek santri niki. Arak Kiai As'ad ke dalam. Aran kembe dapat ke mak beketuan nun. Mun paran dengan embe, mun paran dek. Dengan joga. Melek berdait ke Kiai As'ad. Nek ganggu beliau sedang mensari. Beliau ini kena istirahat. Bintusir. Si santri. Telah. Hapapu niki baru. Makan-makan waktu dalam tau. Niki bertemui ke Kiai As'ad. Sugul. Dan mana selesai bertemui. Berdoa. Sugul. Bilangan tamu. Papu saya baru bertemu sirah tu. Ni santri. Ang baru bila lalu ni. Lalu terus ni. Nabi basen Kiai As'ad jok santri-santri. Santri-santri, ada anda tak tadi yang dapat salaman sama beliau? Tidak ada kiai. Kebongol-bongol. Ya kembik menuh kiai. Itu Nabi Khidir yang tadi itu. Menyurak buku santri isinya salah. Angkat mom terdait-dait sih. Dengan secompang-camping. Uru-uru di wah mandi sebulan itu. Meriantan terus ibu kiai. Ning dua mai, salah lampak-lampak dia tu. Ning dua mai, Nabi Khidir ya. Gih, sulit lah mesti amplung kom saming gih, sulit. Saya nggak masih lu anatin kotor gih, lu an kecerdik berkewa, lu an tan tingkat kepeh si tingkat nenek, tetunde. Lui antar Peter semamut sit Peter Nabi. Tetunde. Mut kangenan semamut sit kangen Nabi. Tetunde. Nuremes. Oh, nak pula sememe. Apa nak pula kena nak sememe. Mupar nak meme suning berdengar. Sememe. Noi, okey. Nabi Khidir. Nah, Nabi Isa ini nanti yang akan turun di saat umat manusia sudah disesatkan oleh Dajjal. Lemak niat bacok malik kojoh terus Dajjal. Mau Dajjal niki memaran dek selapun tan tahu. Angkat mun kurang-kurang iman te waktu nike dah selesai si Dajjal. Melem surga unin. Langsung tengatang gambar surga. Dia melai dia memak turut aku ni Dajjal. Malam hujan, hujan terus. Aku metun jelur tiu ni jelur tu. Selapun dan tahu Dajjal, ya pun aku dinji Tuhan. Lagu yang tersesatan gitu. Dan menah begak bau nu dengan beriman nu bau bakat di si Dajjal. Tu Nabi Isa lecok betul matun setelah mati balik. Yang pun terpelurus terus. Malik si Nabi Isa. Kembin gendek sama Nabi Isa. Saya enggak lemak Nabi Isa yang tersidang masih sidak-sidak Allah. Yang kami pun tersidang Nabi Isa karena dia dianggap dianggap Tuhan oleh Kristen. Kan yang pun disebut Nabi Isa niki anak Tuhan muni dengan Kristen kan? Anak Tuhan mun ibundanya Siti Maryam namanya ibu Tuhan. Lamun Allah dia sebut Bapa Tuhan. Namanya Isa Ruhul Kudus Sunin. Nah yen beledik le manusia Nabi Isa. Musa, Isa, mereka Allah. Kembali melet sembah lai. Temenggah Nabi Isa, sida-sida Allah.
Tapi jawaban Nabi Isa, ya Allah, dekuah suruh ni sembah aku. Pelungguh dekaji doang. Yang Maha Esa yang akan kau tersembah. Lagu dekuah nyuruh pada nubekeh. Tersidang Nabi Isa oleh Allah. Lesot di akhir kiamat. Ia pun disembel. Pot terakhir, domba terhembiat lagi. Coba tolik penghulu para nabi, penghulu para rasul. Wal awalu wal akhiru. Ia paling julun, ia paling akhir. Baginda Rasulullah. Mu ia lain bergerenok, selapuk. Demen tolok ke Nabi. Apa maksud? Isfa'lana ila rabbika ya Rasulullah. Nolong kemah ya Rasulullah. Bukan kau adalah penghulu para nabi, pemimpin para nabi, para rasul. Inna hali basen. Nani jak baging kaku basen Nabi. Ndek kena dek sembel. Sudan-sudan beliau kan ayat je untuk aku ya, ayat je hak aku ya, ayat je kewajiban aku ya, ayat je untuk aku ya. Maka beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Disitulah beliau akan menyampaikan doa yang beliau simpan sampai hari ini. Selapuk Nabi wah doan tebing, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi selapuk Nabi wah tebing, wah doan tebing, doa mustajab ibu. Lagu abisin kadun si Nabi-Nabi niki. Mesak Nabi yang belum sami masih simpan. Dakak menuntan perang Nabi lek, menuntan tampas, menuntan terlempar, menuntan berdarah, menuntan lawan kafir Quraisy. Teturuk berdoa si malaikat Jibril. Berdoa ya Allah, berdoa Nabi kembik, matur juk Allah Taala kembik. Ada nasah kafir Quraisy ya. Kurang ajar kafir Quraisy. Karing mak matur juk Allah Taala dengan teka bulang Nabi, basen malaikat. Ndik basen Nabi, adik be aku sakit. No. Adik biar aku berdarah, adik biar aku sengsara, adik biar aku taruh nyawa. Doaku tidak akan aku pakai hari ini. Besok di hari kiamat di padang mahsyar akan saya pakai untuk umatku yang ada di Gui yang senang maulid. No. Wah maulid. Menundek mundang. Kemelih si nasi rasul. Nasi rasul lah sang. Hah? Nam kena nasi rasul ibu. Nasi kuning. Nasi rasul niki bahasa dengan toak laek. Nas. Nas nu nasi, nasi. Nas kena. Apa kena nas? Ayat. Ia kena dengan toak laek. Nas. Kan kira untuk. Loh, bergerpes unin nas. Untuk guru dia unin ayat kena. Rasul nu apa? Nyampea. Ya pun jari nasi rasul. Ayat yang disampai. Berembiru nasi rasul. Aparan satu atas nasi rasul nu. Merenyur nu. Sahur. Apa kena sahur? Sahur uta. Yuk serius kedi. Ya filosofi dengan tok laik pak. Sahur utang kena. Mbelina berutang ibu. Nenek. Memparan dia berutang jok nenek. Apa utang jok nenek? Pertama, nikmat ijat, nikmat imdad. Ijat itu nikmat tepiak si Allah Ta'ala. Nikmat diciptakan oleh Allah. Itu namanya nikmat ijat. Wahai mesen dan tepiak si nenek. Dewa. Bara-bara nara. Itu nikmat ibu. Dewa kena ya Allah piak kau. Kocet-kocet. Ya Allah piak sama. Belik-belik. Dewa. Itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Nikmat diciptakan. Ada namanya nikmat imdak. Nabi kena nikmat imdak. Nikmat melanjutkan hidup. Tebim rizki, tebim kepeng, tebim hujan, tebim tanah, tebim irup. Itu namanya nikmat. Utang doang jok Allah. Ia kena sahur. Sahur. Mau filosofi nasi rasul. Memparani pokoknya njekan-njekan. Pokoknya kelor-kelor. Pokoknya belet-belet. Ini non kena. Pokoknya sapia-pia. Kembek yang kuning ruan. Kembek yang putih. Ha? Kunyi uninen. Kuning itu melambangkan filosofi apa? Filosofinya kuning itu maknanya kuning tanda kehati-hatian. Onya onya tende irup. Ini filosofin kuning pak. Coba lumbar jok perempatan Kopang lampu merah. Demen apa ya? Mau terus? Kuning tanda apa? Hati-hati. Iya gen kuning warna nasi rasul. Tersuruh ionya-onya irup tindik warok.
dengan mumpiak nasi rasul layak sendikman semain subuh. Kembin sempiak nasi rasul sendikman semain subuh. Sengak nabi lahir sendikman su. Mumpiak nasi rasul dengan tuak layak tian ugenem beketuan di papu. Solah dan berkelami bapak. Bersih, berjerik, berserah, berkejamas. Nun tenengan tuak layak piak nasi rasul. Mun nani je pada amun kelele dinamun banget tu. Dem tahu ni banget dem tahu ni kelele. Peletek-peletek nani melek. Allah, bendangan setoek tai. Elor megrepe milu pian nasi mulut. Han ini lo keluar rasaan. Lek dengan nu berudu ibu, berudu bersuci bersih berpakaian solah, mau berkejamas berjerik. No, puna ni jenem non wayu nembiak nasi rasul. Okay, itu sejarah nasi rasul. Ini pokok sambelat tenduang puyen ni non kene. Agak dengan toh naik nu rib, rib dengan toh lek. Tiang papuk toh kene berkedua. Genem tercerita si papuk berminta dengan tuak lai. Apa kenan pangan, apa kenan wajib, apa kenan rengginang. No. Pengajian dengan tuak lai tu. Nggih, mudah-mudahan satican syafaat beliau lewat jilu kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin, kuat-kuat. Bersolawat, kuat-kuat. Irupan sunnah, kuat-kuat pedasang nabi, nggih. Pedasang le uni, pedasang le pegawian, pedasang le atin. Insyaallah. Baru diajari terpuji. Ya kenan Muhammad, terpuji kenan Muhammad. Lagu ndek minik jari Muhammad, lamun ndek man jari Abdullah. Ndek minik jari Abdullah, lamun ndek man jari Abdul Muthalib. Wujud dia tak bentuk Muhammad pun wujud. Mbe kenan Muhammad, mim, ulun de mim nu. Ulu tak apa? Tak pikiran. Ulu tu otak aku ni ulu ya otak kena. Ya beru ya betok. Ya tu akal, ya tu pikiran. Mau kadu kawih ya akal, ya pikiran kebesaran nenek. Muna milih jari Muhammad. Lagu ndek jari Nabi Muhammad. Apa kenan Abdul Muthalib? Hamba yang menuntut. Apa yang tuntut? Ni jari Abdul Muthalib dah ni. Apa tuntut? Ilmu. Ilmu apa? Usul, fikih, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat. Lamunah mantep satelu baru, usul, fikih, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, muamalah, mugawe, baru ejari Abdullah. Munah ejari Abdullah, baru elahir jari Muhammad. Lagu ni teman, bau jari Abdullah, nu sengke, nu berat. Masjid dia anjari Abdul setan. Masjid dia anjari Abdul dunia. Masjid dia anjari Abdul sampi. Mbe buktiin bapak. Allahu Akbar. Ingat bang Asa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oe. Ini sampi. Barengan muni samping kecemuni ngebang. Barengan lapah samping kecembang asa. Eh lalu sembahyang eh peimpan samping. Panjak samping. Hah? Panjak samping. Ini teman jari panjak nih. No, namun tasawuf nih bu. Ini di ini jari. Anu berat, Pak. Ente kemana tuan telo ngaji? In kabodi dahap ketati julu sen. Ale lampak ke betun kamu sa sehat ana lu sa arangan. Aku jak libur julu rebosana ne. Panjak nenek apa panjak nafsu? Kalau lebih banyak pengabdiannya kepada dunia diteman jari Abdullah. Lamun lebih banyak pengabdian kepada Allah, ia pun tersebut kena Abdul. Masih jari panjak san. Masih jari panjak mah. Aku.
Ya sulit dengan jari Abdullah Bapak. Nah lamun wah jari Abdullah. Iya pun jari Muhammad. Apa kena Muhammad terpuji. Lamun wah jari panjang Allah. Jari Abdul Muttalib nuntut ilmu. Mu'amalang ilmu. Mu'gawai ilmu. Mujarini Abdullah, jarini Abdullah panjang Allah. Lamun jari Abdullah. Maka lahirlah sifat-sifat sesolah. Unin tersolah. Atin tersolah. Pegawaian tersolah. Ya kena Muhammad terpuji. Lamun haran Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan, tidak aku utus Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Lamun manusia tahu jauh Muhammad dalam diri pasti budi sifat kasih sa. Ya kenan rahmatan. Den merik dengar. Den talonatik dengar. Sampi doamu rahmat yang pun hirup. Muimpan bilang lemak, muimpan bilang gasohor, muimpan biang-biang, mau bingin nginem. Dan menuh rahmat, dan menuh tunah, mau berjual nganak. Lagu coba dindik rahmat, yang sampi. Kerongan. Mati, rugi. Iya kenan rahmatan lil. Alamin, matur tanpa sih kurang lebihnya. Tunas ampur maaf, lalu narak tutur bahasa unikana, adat edar penyampian tiang kurang solah, kurang cocok, kurang baik. Itu adalah kekurangan dari pribadi lagu lamun rasa kena dikedatang oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila tertutup nisi selawat dan doa mohon untuk yang punya rezeki lebih. Nggih. Nabi Muhammad niki paling demen bersedekah. Mun mele jari Abdullah kuat-kuat bersedekah. Aneh to. Mau leten doa lagu kepelitan. Nabi Muhammad ahli sedekah ibu. Muadin pedas nane Muhammad di pegawian tinggi sugulang isa anu kotek lagu ni tekelah bae ha ini tiang dikasih di terobat keramat ni keramat Poltek Par oh hadiah oleh Poltek Par di Lombok Tengah nggih sila baca selawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala ta'lillah salamullah ala yasin Salamullah ala Taha Rasulillah Salamullah ala Yasin Tawassalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan musafirin, hamdan ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma jal jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasran ma'suma. Allahumma la tad'a 'alaina bi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la mubtalan illa sallamtahu wa la faqiran illa ghanaytahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal 'alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa farrijal ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrarul fatihah.